Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Kusmat Official. Kali ini Kusmat Official ini, sudah uangnya yang undang ini mendadak ini bagaimana ini berangkat begitu sahabat-sahabat. Edisi mendapat undangan khusus yang mana hari ini Selasa tanggal 21 September 2021 jamaah rutina Istiqotsa Mbah Taruf Iqomi Al-Barokah dari Desa Ganjaran mendapat undangan khusus yang mana undangan ini yaitu sebetulnya bertempat di rumah Bapak Sudarmanto dan Ibu Sugiyarti, alamat yaitu Dinoyo Malang Jatim. Tapi kali ini Gusmat Official dan Jamaah Istiqotsa Al-Barokah yaitu undangan ini ditempatkan di rumah keponakannya yaitu Bapak Imam Maliki, alamat Jalan Sumber Tulaan, Desa Panggung Rejo, Kepanjen. Hari ini Gusmat Official akan berangkat dari rumah sahabat sesernya Jalan Sumber Ilmu Dusun Juban, Desa Ganjaran Selatan, Gondang Legi. Adapun jarak tempuh dari rumah Gusmat Official ke tempat undangan kurang lebih antara 25 sampai 35 menit saja sahabat sesernya. Tonton sahabat subscribe ya, sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan agar tidak penasaran, jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Gelap and licin sahabat subscribe ya, karena ini tadi sore ya, diguyur hujan yang lumayan lebat sekali sahabat subscribe ya. Dan kali ini Gusmat Official akan dikawal atau akan ditemani oleh Bapak Sihab atau Man Sihab dan juga ada Mas Rizki Al-Barokah, sambil melihat suasana di sepanjang perjalanan dari Desa Ganjaran Gondang Legi ke Jalan Sumber Tulaan, Desa Panggung Rejo, Kepanjen. Hari ini Selasa tanggal 21 September 2021, edisi undangan khusus Gusmat Official bersama jamaah Istiqotsa Al-Barokah. Bersama Man Sihab dan juga Mas Rizki Al-Barokah baru saja sampai di depan Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Inilah suasana di depan Stadion Kanjuruhan Kepanjen Selasa tanggal 21 September 2021. Thank you.
undangan. Alhamdulillah, sahabat Sosialia Gusmar Official bersama Man Sihab dan juga Mas Rizky Al-Barokah baru saja sampai di rumah Bapak Imam Maliki, Jalan Sumber Tulaan Kepanjen, yang mana undangan dari Bapak Sudarmanto kali ini ditempatkan di rumah Bapak Imam Maliki. Maka inilah suasana di tempat undangan hari ini Selasa tanggal 21 September 2021 oleh jamaah rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah dari Desa Ganjaran Kondang Legi. Adapun susunan acara yaitu satu pembacaan arwah oleh Gusman Official, dua pembacaan tahlil oleh Gusman Official, tiga pembacaan istighotsah oleh Mas Rizky Al-Barokah, dan keempat penutup doa amin oleh Bapak Samuji atau Mbah Samuji atau Pak Dilas. Acara istighotsah undangan khusus oleh jamaah rutinan istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah akan segera dimulai. Assalamualaikum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin. Amin. 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 Amin amin. Amin. Alhamdulillah, sahabat sekalian, acara istighotsah oleh jamaah Al-Barokah di rumah Bapak Imam Maliki baru saja selesai. Barokallahu fikum. Hari ini Selasa tanggal 21 September 2021. Maka demikian sahabat sekalian, acara demi acara, liputan demi liputan yang dapat Gusmat Official persembahkan di YouTube Gusmat Official, semoga bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis. Kami Gusman Official bersama jamaah Istighotsah Al-Barokah sebelum pamit undur diri, mohon maaf lahir batin jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati, khususnya para pendukung channel ini, para pemirsa dan sahabat subscribe. Kami Gusman Official pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
ojo siro podo lali eling dikir maring pangeran iku bisa dadi dalu lelaku ning budi begerti manggon ono sirining ati najan apa dilakoni Gusti Allah kang manji mulane ojo bersulo yen nandang kemelaratan setuhune melarat lan suki iku gelar mung kesasra la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasihin pengeran nandang akeh wong kang kurang golek wuh kangguh nyandang ora ono ati sumele tansah ngongso-ngongso uripe nuruti hawa nafsune bakal ketum demi kurine yen rumangsa nrimo pangtube dadi pepesti nrimo takdir opo anake Allah maring sekabehe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat